Sebuah mobil terbakar seusai mengisi bahan bakar minyak, BBM, di depan SPBU Desa Weurang, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, Lampung, Kamis, 27 Juli 2023. Mobil Toyota Avanza nomor polisi B1860BH itu terbakar sekira pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut dikonfirmasi oleh Kapolsek Padang Cermin Apri Sampanuju. Untuk kejadiannya terjadi sekira pukul 14.10 WIB, ungkap Apri. Tepat di Jalan Raya Weratai, depan SPBU Weurang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, imbuhnya. Dari keterangan saksi mata, mobil warna hitam dikendarai oleh Effendi itu baru mengisi Pertalite. Ya, mobil tersebut mengisi bahan bakar sebanyak 5 liter, kata dia. Kemudian mobil tersebut berhenti untuk kembali mengisi BBM 18,5 liter. Pemiliknya beralasan akan melakukan perjalanan jauh. Kemudian pada saat kendaraan keluar dari area SPBU, mobil sempat beberapa kali mati mesin, tuturnya. Saat pemilik mobil mencoba menghidupkan kembali mesinnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Beruntung pengendara langsung keluar dari dalam mobil meski dalam keadaan terbakar, ungkapnya. Pengendara diselamatkan oleh warga setempat untuk dibawa ke Puskesmas Padang Cermin. Sedangkan warga membantu memadamkan api. Karena api cukup besar, akhirnya warga menghubungi pemadam kebakaran di Kecamatan Padang Cermin. Petugas bersama warga baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Menurut laporan, korban dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung.